Ini Ibu Budi. Budi, Budi. Nama aku tuh Ernie, bukan Budi. Hey. Maaf, Kak. Sobat Ipsi, sejak tahun 1980-an, seseorang belajar membaca dipandu dengan kalimat "Ini Ibu Budi." Kalimat ini muncul di buku paket pelajaran Bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar, lengkap dengan gambarnya. Namun, pada tahun 2014, di akhir bulan Juni, Menteri Pendidikan pada saat itu, Muhammad Nuh, telah menghapus materi "Ini Ibu Budi". Yang menjadi pertanyaan besar adalah, siapa sih sosok di balik terciptanya tokoh Budi? Yuk, cari tahu di sini! Beliau adalah Ibu Siti Rahmani Rauf. Berangkat dari kegelisahannya terhadap metode pembelajaran membaca pada saat itu, Ibu Siti menciptakan metode "Ini Ibu Budi" agar anak-anak dapat lebih mudah dalam belajar membaca. Ibu Siti adalah seorang pendidik dan juga penulis buku peraga pelajaran Bahasa Indonesia "Ini Budi". Kalau aku bilang, Ibu Siti juga termasuk pahlawan pada saat itu, karena beliau telah memikirkan bagaimana sih caranya teman-teman agar dapat membaca dan memahami dengan mudah. Melihat perjuangan Ibu Siti, kita harusnya tidak boleh lengah dalam menuntut ilmu, sobat. Yuk, semangat belajarnya! Belajar seru! Bareng Ipsi Edu!